Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur kawasan Muaro Jambi dan sekitarnya membuat kawasan perumahan Namura Indah 3 Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar. Kota Kabupaten Muaro Jambi lagi-lagi dilanda banjir dadaan. Salah seorang warga, Mustamri, mengatakan banjir kali ini mencapai ketinggian 1 meter lebih yang merendam sekitar 100 rumah di 4 RT, yaitu RT 8, 9, 10, serta 11. Dia menambahkan air mulai masuk ke rumah warga pada jam 5 pagi. Menurut Mustamri, banjir yang merendam rumah warga itu merupakan luapan air dari Citra Raya City dan air kawasan Kota Baru, Kota Jambi. Dikarenakan drainase di perumahan Namura Indah itu kecil, sehingga air meluap dan masuk ke rumah warga. Dari Kota Baru, dari atas dari Citra Raya. Sudah itu orang yang bikin perumahan di atas ini airnya itu menumpah galau ke sini. Jadi parit itu tidak tampung lagi dengan air sini. Terpantau di lapangan pada Selasa sore, air yang tadinya mencapai 1 meter lebih kini sudah berangsur surut. Dan beberapa warga mulai meresekkan rumah dari kotoran sampah yang dibawa air. Azam Azmi, Jambi TV.